Pemirsa, kewentenan sieu diri napi ring lapas kelas 2B Singaraja kejantenang positif COVID-19. Para napi puniki sedurungnyane keni saking kalih napi sani kerawat ring RSUD Buleleng. Perindikan inucap kebausang langsung Sekda Buleleng sanitalar pinake Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID yang olas, Gede Suyase ring Raine Anggare Galah Tengai. Manut Suyase, napi-napi sani positif puniki sedurung nyane keni penglalah saking kali sawitran ipun, sani medue gejala tur kerawat ring RSUD Kabupaten Buleleng. Sesampun kelaksana yang tracing miwa tes swab, kekeniang pitong diri napi sanelianan positif COVID yang olas. Sangkaning punike ruangan ring lapas kelas 2B Singaraja, rau mangkin sampun ngawet ka sterilang tur kesemprot disinfektan. Kauningin taler kalapas kelas 2B Singaraja ngelaksana yang isolasi mandiri ring jero ipun. Rau mangkin side diri napi inucap, kewentenan kali diri kerawat ring RSUD Kabupaten Buleleng, sanelianan antuk pitong diri ngemargiang isolasi sangkaning medue gejala ringan. Dua orang yang bergejala, karena bergejala, napi itu bergejala, kemudian dilakukan rapid antigen. Nah itu reaktif, lalu diswab positif. Dan itu sudah di rumah sakit kan, dua orang itu sudah di rumah sakit. Nah kemudian di tracing, hampir di seluruh ruangan-ruangan yang terkait. Kalau lapas kan jelas mengosongkan ruangan itu. Disinfeksi, disinfektan kan sudah, ya. Ya mudah-mudahan kemarin usulannya kepada kita untuk melakukan rapid antigen kurang lebih ada 158 anggota. Pawohan klaster lapas puniki mewali nincap wilangan positif COVID-19 ring Kabupaten Buleleng. Data sane kemedalang oleh Satgas COVID-19 Buleleng, nyinayang pawohan sane nincap ngantos petang dasekale pasien araine. Komang Yuda.